kadang sampai 21 hari ini ada telur yang tidak menetas. Banyak pertanyaan yang datang begini, Bang, kenapa telur lobet saya sudah masa arapnya 21 hari tetapi tidak menetas? Ya, padahal dari telur pertama sudah saya hitung 21 hari belum menetas. Oke, kita jelaskan ya. Halo teman-teman peternak burung lovebird ya, terutama yang masih baru memulai ya, hari ini saya akan membahas tentang telur burung lovebird, yaitu berapa hari telur burung lovebird akan menetas setelah dierami. Oh ya teman-teman, sebelum saya memulai membahas tentang lamanya telur burung lovebird ini menetas, maka saya akan kasih ini catatan di tempat saya ya. Jadi saya menggunakan data juga, jadi tidak sembarangan untuk memberikan penjelasan untuk teman-teman. Ini sekilas info aja nih, catatan tahun 2018 saya nih, pakan, kondisi pakannya saya catat semua, nomor kandangnya saya catat, jenis indukan saya catat, keterangan pada saat saya buka gelodok itu telurnya berapa, tuh ada kelihatan ya nih ya, netasnya berapa, kemudian anaknya berapa ekor yang netas. Dan di sini seperti yang kita lihat ya, saya mencatatnya ini tanggal dia menetas ya, tanggal indukan akan menetas telurnya. Jadi prediksinya seperti itu. Jadi teman-teman, berdasarkan data inilah saya bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya ya. Oke, kita mulai ya. Jadi perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa burung lovebird itu setelah dia kawin, pada umumnya dia akan bertelur sekitar kurang lebih 2 minggu ya. Nah, jadi teman-teman, konten ini saya buat ya menanggapi banyaknya teman-teman yang bertanya, berapa hari sih telur burung lovebird itu akan netas setelah dia arami. Jadi saya akan menjawab dengan konten ini. Jadi mari kita belajar bersama tentang berapa hari telur burung lovebird itu akan netas ya. Jadi kita akan coba jelaskan di sini. Nah, ini teman-teman, saya akan coba menggunakan indukan yang ada ini ya. Saya akan perlihatkan ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Oke, kita lihat dulu. Halo Ino, permisi, saya mau permisi ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini indukan saya nih sudah bertelur. Permisi ya. Ino. Permisi. Tuh ada telurnya. Tuh ada dua ya. Jadi ada telurnya dua. Ya, seperti yang kita lihat. Coba jauh dikit, jauh. Ini telurnya dua seperti yang kita lihat tadi. Jadi pada umumnya burung lovebird itu setelah dia kawin ya, dia akan bertelur sekitar kurang lebih 2 minggu ya, dia akan mulai bertelur ya. Namun setelah dia bertelur hari yang pertama itu, telur selanjutnya ada selisih harinya sekitar 1 sampai 2 hari ya. Dan pada umumnya burung lovebird ini bertelur rata-rata sekitar 4 sampai 5 butir ya. Ada indukan-indukan lain yang memiliki kelebihan, bisa bertelur sampai 8 bahkan sampai 10. Dan di tempat saya rata-rata telurnya 4, 5, sampai 6 ya. Nah ini ya. Jadi setelah telur ini, oh ini ada 3, oh ini ada 4 ya. Wow, sorry, ada kejutan, maaf ya Ino ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ternyata telurnya ada 4 ya. Oke, nah ini, dan hari ini tanggal 10 ya, ini ada 4. Oke, jadi untuk tidak mengganggu indukan saya ini ya. Halo, oke, maaf ya. Ini kita tutup aja. Nih. Oke, kita tutup. Oke, dilanjutkan. Maaf, ntar saya kasih makanan dulu. Kasih bonus dulu kalau saya buka tutup tadi ya. Takutnya nanti indukan merasa kehadiran saya malah mengganggu ya. Tidak bersahabat. Oke, saya akan kasih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat walaupun sedang bertelur, saya tetap akan kasih ini, pur ayam ini ya, secukupnya, seadanya aja, nggak usah terlalu banyak. Oke, kita lanjutkan masalah telur ya. Nah teman-teman, kita sudah buka bersama tadi salah satu indukan saya itu ya, telurnya ada 4 ya. Kita akan coba untuk memprediksikan kapan indukan itu akan menetas. Oke, untuk mempermudah saya akan menggunakan kalender ini ya, saya akan tempelin dulu. Jadi teman-teman, untuk mempermudah kita menghitungnya ya, anggap saja telur yang 4 tadi ya, telur pertamanya dia bertelur pada tanggal 1 ini ya. Kemudian karena burung lovebird itu bertelurnya dia tidak tiap hari, jadi ada selang harinya. Biasanya dia ada 1 sampai 2 hari. Jadi anggap saja dia selisih harinya 1 hari. Jadi di tanggal 3 ini dia bertelur lagi. Kemudian di tanggal 5 dan di tanggal 7 ya. Jadi di tanggal itu. Jadi telur pertamanya tanggal 1, telur kedua tanggal 3,
telur ketiganya tanggal 5 dan telur keempatnya tanggal 7. Jadi prediksi dia menetas jatuhnya di tanggal berapa? Oke, saya akan jelaskan. Nah, pada umumnya burung lovebird itu setelah dia bertelur ya, khususnya telur pertama, maka dia akan menetas sekitar 21 hari. Nah, tadi kan telur pertamanya kita ibaratkan tanggal 1 ya, tanggal 1. Jadi hitungannya 21 hari setelah telur pertama itu, jadi kita ambilnya di tanggal 2. Jadi tanggal 2 ini sebagai hari pertamanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, yaitu jatuhnya di tanggal 22 ya. Oke, iklan ya, iklan. Nah, itu ada pasangan yang sudah mulai mau kawin, padahal anaknya baru sekitar umur sekitar 1 bulan ya. Itu dengan pakan yang ada seperti ini, tapi aman sampai panen. Oke, kita kembali ke sini setelah iklan itu tadi. Oke, teman-teman, supaya kita sambil melihat iklan di samping sana ya, tentang dahsyatnya pakan yang saya gunakan itu. Jadi, bisa kita lihat di sini ya. Jadi, kenapa kita mengambil harinya ya, mengambil harinya mulai tanggal 2, bukan dihitung dari tanggal 1 ini, telur pertama ini. Jadi, hari pertama ini, tanggal 1 ini, dia kan baru bertelur. Setelah bertelur, indukan langsung keluar ya, langsung keluar glodok. Jadi, belum sempat rami. Ya, jadi, hitungannya tanggal 2. Tanggal 2 ini dihitung sebagai hari pertama. Sampai 21 hari. Tadi kita hitung jatuhnya di tanggal 22 ini 21 hari. Jadi dia akan menetas telur pertama di tanggal 22 ini ya, prediksinya ya. Bisa lebih cepat 1 hari, bisa lebih lambat 1 hari ya. Jadi kadang sampai 21 hari ini ada telur yang tidak menetas ya. Banyak pertanyaan yang datang begini. Bang, kenapa telur lovebird saya sudah masa arapnya 21 hari tetapi tidak menetas ya? Padahal dari telur pertama sudah saya hitung 21 hari, belum menetas. Oke, kita jelaskan ya. Jadi teman-teman, apabila ada pertanyaan seperti itu, maka penjelasannya seperti ini. Telur pertama ini kita hitung, dia akan menetas 21 hari ya, pada hari ke-21. Dengan catatan, telur pertama ini isi ya. Apabila tidak isi, maka akan geser ke telur kedua ya. Jadinya dia akan menetas di tanggal 24 ini. Jadi 21, 22, 23. Jadi jatuhnya di hari ke-23 dia akan menetas ya. Jadi tidak berlaku lagi tanggal 22 ini. Hari ke-21 ini tidak akan berlaku lagi karena telur yang pertama ini kita anggap ya jong ya. Nah, jangan heran ya kenapa ada teman-teman yang ketika ada orang yang bertanya, berapa hari sih burung lovebird itu akan menetas? Ya, ada yang menjawab 21 hari, ada yang menjawab 23 hari, ada yang jawab 25 hari, ya. Itu semua tergantung dari telur pertama. Apabila telur pertama isi, maka netasnya jatuh pada hari ke-21. Tetapi apabila telur pertamanya tidak isi, maka jatuhnya di telur kedua, yaitu sekitar 23 hari, ya. Dan selanjutnya apabila telur pertama, telur kedua tidak isi, maka tentu saja hitungan harinya akan bertambah ya. Biasanya para peternak menyarankan bagi teman-teman yang baru memulai supaya tidak tergesa-gesa ya, tidak menggunakan patokan hari ke-21. Karena yaitu tadi seperti yang saya jelaskan, apabila telurnya yang pertama itu jong, maka dia akan geser ke telur kedua, yaitu di hari ke-23 dan seterusnya ya. Apabila kurang jelas, bisa berkomentar di bawah. Kita sama-sama belajar, kita tanya jawab, dan selagi saya ada waktu dan saya tidak sibuk ya, saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman ya, karena saya senang sekali menjawab atau membantu teman-teman yang masih belum mengetahuinya. Jadi kesimpulannya ya, di hari 21 itu untuk telur pertama yang isi ya. Apabila tidak isi, maka akan bergeser ke hari 23 sesuai dengan jarak dia bertelur ya. Nah, jadi apabila ada teman-teman yang sekarang ini ada indukannya yang sedang mengeram dan masuk usia eramnya 21 hari dan belum menetas, ya kebingungan, jangan terburu-buru untuk mengambilnya atau membuangnya. Sebaiknya tunggu dulu sesuai dengan penjelasan saya tadi ya. Bisa di hari ke-21, bisa di hari ke-23 dan seterusnya ya, sesuai dengan jarak dia bertelur ya. Bahkan biasanya ada peternak yang menunggu sampai 30 hari ya, apabila dia tidak menetas, artinya itu tidak isi atau jong ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya, semoga ini bermanfaat dan
Semoga kita semua sukses dalam melakukan peternakan burung lovebird ini. Salam peternak burung lovebird Indonesia.